Kami akan coba ya. Halo guys, kita jumpa lagi nih. Saya dari Manutama Channel. Kali ini saya akan mengangkat salah satu bonsai kami yang kami grow, kami tanam biasa ini, teman-teman. Ini masih di area kebun kecil kami ini ya, teman-teman. Ini yang mungkin kami akan gali ini ya, teman-teman. Wahong ini. Ini kami akan gali ini. Kami coba akan tanam di pot ya. Kami angkat ini. Kami tanam di pot nih, teman-teman. Oke teman-teman, saya coba gali ya. Coba kita lihat ini. Ini hanya saya tanam biasa ini, teman-teman. Oke teman-teman, saya coba gali ya.
Jadi ini rencana kami akan coba ya. Kami akan coba tanam terbalik ini teman-teman. Siapa tahu bisa berhasil ya, seperti serut. Jadi kami lihat akarnya ini bagus, ini jadikan dahan ya. Seperti ini ya. Saya coba tanam terbalik ini teman-teman. Ini mungkin cukup bagus ini kalau dikasih balik ya. Kita juga bisa lihat begini, seperti ini posisinya ya teman-teman. Tinggal kita pilih yang mana ya. Ini juga bagus ini teman-teman. Bagus ini posisinya. Pokoknya ada alternatifnya, bisa dibalik ya. Bisa juga seperti ini teman-teman. Ini kan cukup bagus ini ya. Kita coba lihat akarnya ini nih, sudah tumbuh ya. Coba saya balik lagi ya teman-teman, apa bisa dikasih balik ini. Oke teman-teman, sampai di sini saja dan ikuti video selanjutnya dari proses penanaman wahong kami ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya.